Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pengurusi majlis, para hakim yang arif lagi bijaksana, serta hadirin sekalian, hadirnya saya pada hari ini adalah untuk menyampaikan syarahan yang bertajuk pandemi COVID-19. Hadirin sekalian, umum mengetahui negara kita, malahan negara-negara lain di dunia juga sedang bergelut dengan pandemi COVID-19. Pandemi atau wabak ini mula tersebar di negara kita bermula pada bulan Mac 2020. Wabak ini berasal dari Wuhan, China, disebarkan oleh sejenis virus yang dikenali dengan coronavirus. Virus ini tersebar antara individu melalui titisan pernafasan, sentuhan dan batuk. Jarak pergerakan virus ini ialah 1 meter. Jumlah kes COVID-19 di negara kita telah melepasi 500,000. Ini menunjukkan virus ini amat mudah tersebar. Virus ini amat bahaya kerana boleh menyebabkan kematian pengidapnya. Situasi ini telah memaksa kita semua untuk menjalani hidup dengan norma baru. Antaranya memakai pelitup muka, kerap mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer dan mengamalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Hadirin sekalian, wabak ini telah menyebabkan ada antara kita yang telah menghadapi kesukaran hidup. Ada ahli keluarga yang telah dijangkiti, ada yang telah meninggal dunia dan ada yang telah kehilangan punca pendapatan. Kita bukan sahaja perlu berada di dalam rumah, malahan perlu mengelakkan diri daripada berkumpul dalam kumpulan yang ramai. Sebagai seorang rakyat yang cinta akan negara, kita seharusnya sentiasa bekok akan keadaan ini. Patuhilah arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan, antaranya menggunakan aplikasi My Sejahtera. Jika tidak menggunakannya, kita perlulah menulis nama, nombor telefon dan suhu pada buku catatan yang telah disediakan di tempat yang kita kunjungi. Patuhilah juga arah perintah kawalan pergerakan, pengambilan vaksin. Dan jangan sesekali lupa untuk berdoa agar Allah angkat wabak ini dari negara kita. Sehubungan itu, sebagai rakyat yang prihatin, kita perlulah mengamalkan semua langkah pencegahan bagi memastikan kes jangkitan wabak ini terus menurun dan terus menurun supaya kita dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Selalulah bahagikan di minda. Kita perlu jadi pemutus, bukan pencetus pandemik COVID-19.